malam tadi istri terpidana kasus korupsi pajak Gayus Tambunan Milana Anggraini ini menjenguk sang suami di lapas kelas 3 Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Ya, namun Milana tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanya awak media usai membesuk suaminya. Pokoknya pantas diduga. Selang 2 jam, Gayus Tambunan memasuki lapas Gunung Sindur, sang istri Milana Anggraini yang telah menggugat cerai Gayus tetap mengunjungi sang suami untuk memberikan dukungan moral, perlengkapan tidur, dan juga makanan. Saat dimintai keterangan awak media tentang kunjungannya ke lapas Gunung Sindur Bogor, Milana memilih diam. Hingga Selasa malam, kondisi di lapas Gunung Sindur tetap dalam pengawasan. Gayus ditempatkan di dalam ruang sel tahanan Blok A, berisikan 3 orang dengan mendapatkan pengawalan ketat dari anggota Brimob. Blok A merupakan blok khusus dilengkapi kamera pengawas CCTV di sejumlah titiknya.